Sejemput yang berhormat Dr. Izani bin Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Datuk Seri Yang Pertua, anak bulan hampir kelihatan sampai ketika bubarlah Dewan. Perbahasan kadang-kadang tertekan. Elok bermahafan, elak terkilan. Terima kasih Menteri Kesihatan. Soalan saya nombor 8. Ya, soalan nombor 8. Sila Imam Menteri. Dan betul, terima kasih kepada Yang Hormat Berkala Jepa. Ini soalan berkenaan dengan penjualan produk suplemen dan makanan kesihatan. Tuan Ketua, Kementerian Kesihatan sedia maklum mengenai peningkatan penjualan produk suplemen dan makanan kesihatan yang semakin mendapat tempat di dalam pasaran. Di Malaysia, suplemen adalah dikawal di bawah Akta Jualan Dadah 1952 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Makanan termasuk makanan kesihatan pula adalah tertakluk kepada Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Suplemen kesihatan perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah Kementerian Kesihatan sebelum ianya boleh dikilang, diimport atau dijual di pasaran. Individu atau syarikat yang didapati menjual atau memiliki suplemen kesihatan yang tidak berdaftar boleh diambil tindakan di bawah Akta Jualan Dadah 1952. Bagi mengekang penjualan produk suplemen yang berbahaya dan memperdaya pengguna, KKM melakukan pemantauan melalui saringan di pintu masuk negara dan aktiviti-aktiviti persampilan produk dalam pasaran. Tindakan penguatkuasaan seperti pemeriksaan dan serbuan turut diambil ke atas syarikat atau individu yang didapati memiliki, menjual, mengimport, mengilang produk suplemen yang tidak berdaftar, terutamanya premis di lokasi hotspot yang telah dikenal pasti di seluruh negara. Melalui aktiviti-aktiviti penguatkuasaan ini, produk suplemen bernilai RM41 juta telah yang tidak berdaftar telah dirampas sepanjang tahun 2015 hingga 2017. Semua iklan produk suplemen yang berdaftar dengan KKM juga perlu mendapatkan kelulusan lembaga iklan ubat bagi memastikan maklumat dalam iklan adalah tepat dan tidak mengelirukan pengguna. Sepanjang tahun 2017, sebanyak 22,550 iklan suplemen kesihatan telah disaring di dalam pelbagai media, sama ada media tradisional ataupun juga dalam talian atau online. Sebanyak 678 surat amaran telah dikeluarkan kepada pengiklan dan 60 kertas siasatan telah dibuka bagi iklan yang melanggar akta berkenaan. Bagi memastikan makanan adalah selamat, pemantauan sentiasa dilakukan oleh KKM ke atas produk yang dijual di pasaran. Sebagai contoh, pada tahun 2013 hingga 2017, sejumlah 576 sampel susu rumusan bayi pelbagai jenama yang dijual di pasaran telah dianalisa untuk bakteria patogenik. Hasil analisa menunjukkan kesemua sampel mematuhi Akta Makanan 1983. Selain itu, Tuan Ketua, Peraturan 186, Peraturan Makanan 1985 menyatakan bahawa label makanan tidak boleh mengandungi akuan yang tidak dibenarkan seperti akuan kesihatan dan akuan yang tidak dapat disahkan. Seksyen 17.1B Akta Makanan 1953 pula menyatakan bahawa mana-mana perkara yang dilarang pada label makanan juga dilarang dalam iklan makanan. Supaya produk makanan tidak memperdaya pengguna, maka pada tahun 2017, sejumlah 128 tindakan penguasaan telah diambil ke atas iklan dan label produk makanan yang mempunyai akuan yang tidak dibenarkan. Betul-betul. Yang Mohamad Pengkalan Jepang. Terima kasih. Tuan Sri Yang Dipertua, terima kasih Datuk Sri Yang Dipertua dan terima kasih Menteri. Soalan saya ada dua bahagian, satu berbahaya dan yang kedua memperdaya. Dari segi suplemen kita rasa agak mudah untuk kerajaan mengawalnya, tetapi dari sudut pemakanan kesihatan yang diklaim pelbagai,
Pertama, saya ingin tanya, adakah data-data yang menunjukkan bahawa makanan kesihatan ini menyebabkan penyakit-penyakit seperti kegagalan ginjal dan sebagainya? Itu satu. Yang kedua, dalam konteks memperdayakan pengguna, kita tahu ramai warga kita ini mempunyai penyakit-penyakit NACD dan pemakanan kesihatan ini biasanya mengklaim bahawa mereka dapat merawat atau dapat menyembuhkan semua jenis penyakit. Itu diklaim biasanya dalam testimoni-testimoni. Jadi apakah tindakan kerajaan yang lebih drastik ataupun lebih menakutkan mereka ini, bukan sekadar denda? Kerana kalau kata denda RM10,000, RM20,000, RM1,000, mereka dapat bayar dengan mudah. Jadi tindakan, apakah tindakan yang lebih serius agar penipuan ataupun memperdayakan pengguna ini dapat diatasi? Terima kasih. Jadi betul, memang saya jawab yang soalan kedua dulu. Memang ini untuk maklumat yang memat, iaitu ialah banyak kita dah kategorikan penyakit-penyakit yang ada 20 jenis penyakit yang tak boleh claim dalam apa-apa apa nama suplemen makanan ataupun suplemen kesihatan. Saya panjanglah, ada 20 tadi betul kalau nak sebut bolehlah, penyakit atau satu penyakit atau kerosakan berkaitan buah pinggang. Ini yang claim kata boleh sembuh. Penyakit atau kerosakan berkaitan jantung, diabetes, sawan, lumpuh, TB, asma, kusta, kanser, pekak, boleh berubah juga, penagihan dadah, hernia, penyakit-penyakit mata, darah tinggi, penyakit mental, mandul, frigidity, mati pucuk pun tak boleh claim, penyakit venereal, penyakit seks, sexual disease dan gangguan fungsional fungsi seks. Ini semua ni tak boleh claim. Kalau dia nak claim, dia kena pastikan ada clinical trial baru boleh. Memang tak boleh. Jadi memang ini masalah, saya tahulah ini masalah. Ubat-ubat tradisional ni memang setakat ini tak boleh claim, dan ini satu masalah besar pada mereka. Kerana kalau nak promote barang-barang benda-benda macam ni, memang susah kerana tak boleh claim. Tak boleh claim, dia cuma untuk kesihatan boleh. Untuk lain tak, yang sebut spesifik tak boleh. Ini satu masalah besar yang dihadapi oleh pihak pengusaha traditional medicine, betul-betul. Ini kita kena lihat semula model seperti di Taiwan, dia dah boleh prescribe. Di Taiwan, ubat-ubat ni, ubat tradisional boleh prescribe. Dan dia spesifik, dos dia juga, dos yang diprescribe itu memang tepat. Ini perlu kita lihat semula. Memang pihak kementerian sedang membuat kajian tentang apa yang berlaku di Taiwan, apa yang mereka buat di sana. Tentang data-data saya dah sebut tadi, memang data-data penguat kawasan saya dah sebut tadi bahawa kita ambil tindakan ke banyak kes yang saya sebut tadi, 22,550 iklan, 22,550 iklan yang suplemen kesihatan yang telah disaring, dan didapati ada kesalahan yang telah dibuat dan tindakan telah diambil, Tuan Ketua. Terima kasih. Yang Mohd Pendang.